Anak panggang kue bersama mainan seharga 1,4 juta. Reaksi ibu jadi sorotan publik. Anak yang masih berusia belia kerap kali memiliki rasa penasaran yang tinggi. Tak heran mereka sering bereksperimen hingga membuat orang tua tepuk jidat. Salah satu contohnya seperti yang tampak dalam unggahan akun TikTok satu ini. Dalam unggahan itu, awalnya sang ibu hendak mencuci pakaian. Ketika ia turun dari lantai atas, ia melihat anaknya duduk manis di depan oven. Hal ini pun sempat membuatnya penasaran. Wanita ini kemudian mendekati anaknya dan menanyakan apa yang tengah ia perhatikan. Dengan tersenyum lebar, si anak mengatakan sedang melihat kue. Sang ibu pun bingung dan menjadi terkejut saat anaknya membuka oven tersebut. Ternyata, anak ini tengah memanggang kue dan menggunakan cetakan dari mainan Pop It miliknya. Wanita ini sangat terkejut namun berusaha tetap sabar. "Ini berasap, apa yang kamu lakukan?" tanya wanita ini tambah membentak. Anak itu kemudian meminta tolong sang ibu untuk mengeluarkan Pop It miliknya. "Bisakah kau bantu mengeluarkannya?" tanya sang anak dan bergantian merekam kejadian tersebut. Wanita ini kemudian mengeluarkan Pop It yang sangat panas dari dalam oven. Mainan itu berukuran sangat besar dengan bentuk Little Mermaid. Harga mainan Pop It tersebut lalu disebut mencapai $100 atau sekitar 1,4 juta. Siapa sangka, benda itu malah berakhir masuk oven dan diisi dengan kue warna-warni.